Bolehlah. Jom. Tapi bagi tahu akak kau dulu. Atuk, kita kena tangkap ikan banyak-banyak tau. Kan ada telur ikan. Yalah. Masam muka. Tak dapat ikan. Jadi tak adalah telur ikan. Tak dapat nak pujuk apa. Betul-betul. Kita orang menyesal sangat. Dia orang dah menyesal? Apa kita nak buat ini? Yeah. Tapi menyesal pun dah lambat. Opa dah tak sayang kita. Dia tak pedulikan kita. Ini semua pasal makan telur ikan. Kesal sangat. Opa dah merajuk. Sis, mana ada opa merajuk? Opa tak nak makan sebab gigi opa sakit. Nak bercakap pun tak kuasa sebab penat kena ulang alik ke selinik gigi. Itu je. Jadi, opa sayang kita orang? Mestilah sayang. Jadi, opa tak merajuk lah. Siapa kata opah merajuk? Sebenarnya opah tak merajuk kan? Akak dah pakat dengan opah. Nak ajar kau berdua. Lain kali jangan makan hak orang. Faham? Dengan korang ni. Ihsan! Nak pindah! Nak pindah? Kat mana? Pindah tu? Datang-datang balik dah. Ya, betul. Tak pernah cakap pun. Inilah aku nak cakap. Sebab baru tahu. Ihsan, kau nak pindah mana? Tak tahu. Aku tak apa dengar apa dia cakap. Semalam... Laparlah pula. Baru 9:30.
Ya, saya tahu. Kerja kita banyak. Apalah saya cakap. Kita pindah juga. Baru senang buat kerja. Kena pindah? Dua, tiga pokok hiasan. I will miss you, Hassan. Bila nak pindah? Bila tu? Tak tahu. Dah, jangan tanya lagi. Semua aku tak tahu. Hassan, kamu jangan nangis. Nanti kita semua ikut nangis. Selamat pagi, murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Hassan, kenapa ni? Cikgu, sebenarnya... Macam tu nak cerita dia, cikgu. Murid-murid semua, jangan bersedih bila kena pindah. Sepatutnya kita suka. Sebab dapat tempat baru, persekitaran baru, sekolah baru, cikgu baru dan juga kawan-kawan baru. Tapi, diorang ni kawan baik Hassan. Sedihlah nak berpisah. Kita orang pun sedih juga. Hassan, pindah tu bukan bermakna korang tak boleh berkawan lagi. Sekarang kan senang. Telefon ada, internet ada. Boleh buat panggilan video lagi. Jadi, boleh berhubung selalu. Yalo. Eh, Hassan, nanti boleh kenalkan kawan-kawan baru. Yalo. Betul-betul? Dah, jangan sedih. Tak payah risau, Ma. Yalah. Kawan-kawan datang rumah, ya? Tolong kemas barang-barang aku. Dua, tiga ubi kentang. Semua mesti datang. Ish, mana ni? Bagus, taruh dalam ni. Besarnya beg. Mestilah. Banyak benda boleh isi. Jom! Langgar. Ha, nak ke mana ni? Rumah Hassan. Nak bagi balik mainan dia. Betul-betul-betul? Dah lama pinjam. Ya. Kalau dah pinjam tu, mesti tahu bagi balik. Ha, bawa bayi besar-besar tu. Apa hal? Adalah. Kita nak pergi dulu. Sini je. Kawan-kawan pun tak datang lagi. Apalah? Kau panggil Hassan. Assalamualaikum. Hassan. 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 Ipin, tengok. Pintu rumah berkunci. Entah. Entah. Hassan dah pindah. Aku pindah Ipin selamanya. Betul, betul, betul. Sini je. Kawan-kawan pun tak datang lagi. Apalah. Kau panggil Hassan. Assalamualaikum. Hassan. 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 Ipin, tengok. Pintu rumah berkunci. Entah, entah. Hassan dah pindah. Ipin, Hassan. Sampai pun korang. Asik. Semua teman-teman ada di sini. Nanti kita foto sama-sama ya sama Hassan. Itu susah sikit. Kenapa susah? Sebab Hassan tak dekat rumah. Mana dia pergi? Tak tahu. Puas dah kita orang panggil. Tapi tak ada jawapan. Hassan! Oh, Hassan!